Keberhasilanmu membunuh raksasa Poloyakso akan menguatkanmu untuk diangkat sebagai pendekar utama prajurit Balopati. Tetapi pengukuhan itu akan lebih bernilai lagi kalau ujian ketangkasan ini bisa kamu selesaikan dengan baik. Baik, Gusti Tumenggung. Bagus. Serang! Ah!
tidak apa-apa. Tidak apa. Terima kasih. Sama-sama. Bagus, bagus. Kamu bagus, Kuala. Saatnya menghadap Gusti Prabu. Terima kasih, Gusti Tumung. Sama-sama. Mari, silakan. Oh, mana kita ini, Adi Prabu? Sudah berapa kali kita berputar-putar di sini? Di bawah itu sawup itu, Kakang Singamandala. Iya, iya, saya tahu. Itu sawup itu. Kenapa lagi dengan sawup itu? Menurut Yang Mulia Rawana Raja, kita harus berjaga di sini, di atas sawup itu. Untuk apa, Yang Mulia? Apa ini ada hubungannya dengan Krisilan Ogoy? Ya, menurut Yang Mulia Rawana Raja, kita harus berjaga di sini. Ilat Nogo akan kita temukan di sini. Tapi, apa iya dari situ? Kalau memang begitu, apa salahnya kalau kita ikuti perintah Yang Mulia Rawana Raja, Tuan? Krisilan Ogoy pasti ada di sini. Iya, Tuan Bahadur berkata benar. Iya, ada yang menemui kita. Iya, itu Prabu Bakal Kelompoknya. Pergi. Di sini. Ya, di sini kita berkumpul dan menunggu segalanya di sini. Ini tempat yang paling strategis untuk bisa melihat apa yang terjadi di sawup itu. Ya, Sang Prabu benar. Ini memang tempat yang strategis untuk memata-matai sawup itu. Ya. Tapi saya kira tidak ada salahnya kalau saya, Kenanga, Kanti, dan Cepaka bisa bergerak lebih bebas mendekati sasaran. Kakak mau sawup itu? Iya. Untuk mengetahui benarkah adanya hanya dua tumenggung yang ada di sana. Atau ada kekuatan lain yang tersembunyi di balik lemahannya itu. Bagaimana kakak bisa lebih mendekat? Saya bisa menyamar menjadi anjing Sang Prabu. Kenanga, Kanti, dan Cepaka menjadi kupu-kupu. Ya, lakukan, cepat. Terima kasih, Sang Prabu. Kami berangkat. Ayo, Kenanga, Kantil, dan kamu, Cempaka. Ikut Bobo. Baik, Bobo. Saya tahu alasan Yang Mulia Rahwana Raja menyuruh kita ke sini. Memang ada sesuatu di sawup itu. Ya, kelihatannya Kuala dan Ilat Nogonya akan ke sini. Yang Mulia, lihat! Siapa dia? Saya tidak tahu persis apa sebabnya Yang Mulia Grenda Seba memerintahkan kita untuk mendirikan kemah di tempat ini. Ini pasti ada hubungannya dengan Kris Ilat Nogo dan sawup itu yang kosong yang ada di depan mata. Untuk itu, kalian harus tetap jaga dan waspadalah. Karena bahaya besar akan terjadi di tempat ini. Di sawup itu. Iya, Yang Mulia. Kami mengerti. Siapa di sana bertiga? Kalian tidak kenal aku? Tidak. Aku Pangeran Sepuh dan kedua putraku, Raden Jaya Lamat dan Raden Jaya Lantar, pewaris sah sawup itu. Buka gerbangnya, kami mau masuk. Mohon tunggu sebentar, kami mau melapor ke Raden Danurwenda. Tidak perlu, kami bisa ngadep sendiri. Kalau memang Raden Danurwenda yang harus aku temui. Itu penyusup, tangkap mereka! Itu penyusup, tangkap mereka! Serang! Serang!
sama Raden dan Nurwenda. Yang datang Pangeran Sepuh dan kedua putranya. Mereka, yang datang itu Pangeran Sepuh dan kedua putranya. Mereka marah karena diserang. Pangeran Sepuh? Iya. Rupanya mereka sudah percaya sama kita. Tapi bagaimanapun, kita harus hati-hati. Aku Pangeran Sepuh. Kamu tidak mengenal saya, Pandega. Maaf. Maaf, Pangeran Sepuh. Saya memang agak kurang mengenal Pangeran Sepuh. Saya... Ini Pawan. Ini Pawan inilah yang kenal Pangeran Sepuh dan kedua putranya. Ini Pawan? Iya, Gusti. Hamba ini Pawan. Hamba yang merawat Gusti Raden Lamat dan Gusti Raden Lantar waktu masih kecil. Saya harap Gusti berdua masih ingat. Iya. Iya. Ingat. Saya dan Rowena, maafkan kalau tadi terjadi hal yang tidak diinginkan. Selamat datang di Sopi itu. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Sembah kami, Katu Raden. Mari, silakan masuk. Kalau begitu, misi Nanda berdua ke Ukir Ketewu berhasil. Kasih Gandau, ini semua berkat restu Ramana Prabu. Kini tinggal kita tunggu. Kapan Pangeran Sepuh dan kedua putranya datang ke Malwapati? Dan kita semua berharap agar kedua putra Pangeran Sepuh tidak seperti putra Prabu Jayadipa yang... Iya. Yeah. Gusti Prabu. Iya. Yeah. Gelar Perang Kuala siap untuk dilaksanakan. Iya, yeah, saya akan segera ke sana. Masih.
Bagus. Bagus. Sembah saya katur Gusti Prabu. Iya. Yeah. Gusti, nilai kuala di atas rata-rata Gusti. Dan gelar perang tadi lebih cepat dari yang ditargetkan. Bagus. Kamu lulus. Kamu menjadi pandega agul Malwapati Kuala. Beribu terima kasih Gusti Prabu. Lapor Gusti Prabu. Iya, yeah, laporkan. Apa? Pangeran Sepuh dan kedua putranya, Raden Jayalama dan Raden Jayalantar bikin ulah, Gusti. Bicara yang jelas, bikin ulah apa? Pangeran Sepuh dan kedua putranya menawar Raden Danurwenda dan memenjarakan Raden Danurwenda dan Danurwenda di penjara. Kasindian dawuh, Gusti. Dan kejadiannya benar-benar di luar dugaan. Mari minum. Untuk kebahagiaan Pangeran Sepuh dan kedua putranya, mari kita bersulam. Danurwenda ini ke penjara bawah tanah atau kalian kebunuh. Apa ini? Diam. Kenapa ini? Selamatkan Raden Danurwenda. Kita serang bersama-sama. Masuk. Hei, kalian siapa? Siapa mereka? Cepat tembak bantuan. Aku tidak bisa lepas dari rantai ini. Bunuh mereka semua. Ayo. Ini benar-benar aneh. Baru saja kami mendapat laporan dari Pangeran Angling Kusuma dan Raden Remaja Gandhi bahwa mereka akan mampir dulu ke Mawalpati sebelum ke Saupitu. Lalu kenapa? Tiba-tiba mereka langsung ke sana dan melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Ada apa ini? Ya, Pandega. Menurut perjanjian mereka harus ke Mawalpati dulu. Tapi nyatanya mereka langsung ke Saupitu, Raden. Mereka hanya bertiga? Tadinya cuma bertiga, Raden. Tapi ketika keributan terjadi, datanglah para prajurit bertutup kain hitam itu. Romo Prabu, izinkan Nanda dan Kanda Remaja Gandhi kembali ke Saupitu. Biar Nanda berdua yang menegur Pangeran Sepuh dan kedua putranya. Iya, iya. Sekaligus membebaskan Rai Danurwenda dari penjara bawah tanah. Iya. Yeah. Maaf, Gusti Prabu! Ijantur! Maaf, Gusti Prabu! Ijantur, datang! Maaf lagi ya? Jadi ini Pangeran Sepuh? Iya, Romo. Itu Pangeran Sepuh dan kedua putranya. Pangeran Sepuh dan kedua putranya, Gusti Prabu. Hormat dan sembah saya, Rai Prabu Andama. Hormat dan sembah kami, Pangeran Prabu. Selamat datang di Malwapati. Gusti Prabu,
Tentu kedatangan saya yang aneh-aneh dan lancang membawa Pangeran Sepuh dengan kedua putranya menimbulkan tanda tanya Gusti Prabu. Benar, Njade. Benar. Pandega Setia Saup itu baru saja membawa kabar bahwa Pangeran Sepuh dan kedua putranya baru saja membuat ulah memenjarakan Pangeran Nerwenda di penjara Saup itu. Jadi, tidak salah kalau kedatangan Nyi Jantung bersama dengan Pangeran Sepuh dan kedua putranya membuat kami semua menjadi sangat kaget. Iya, kalau begitu Pangeran Sepuh dan kedua putranya yang ada di Sawop itu bukan asli, Gusti, ya? Kenapa jadi bilang begitu? Karena saya bisa pastikan kalau Pangeran Sepuh yang ada di Sawop itu adalah Soca Candawa dan Rawani dan anak buahnya Gusti Fatih, ya? Hentikan perkelahian, Bopo. Sihir mereka, jangan buang-buang waktu, Bopo. Iya, Gendrawan. Ia akan kurupakan. Jadi pasti kalian. Hei! Apa yang kau lakukan pada anakku? Cepat, Bopo. Iya, saya tahu. Setelah berhasil mematungkan Pangeran Sepuh dan kedua putranya, Gendrawani dan Soca Cendawa pasti ke Sawop itu. Iya, dengan Wangi Rupa menjadi Pangeran Sepuh dan kedua putranya, mereka tentu dengan mudah bisa masuk ke Sawop itu. Iya. Iya, maka dari itu, Romo, izinkan Anda dan Kanda Ramadjikandi kembali ke Sawop itu. Nanti dulu. Maafkan saya, Gusti Prabu. Ini urusan sihir. Sihir menyihir adalah spesialisasi saya. Jadi mohon izinkan saya ke Sawop itu. Saya yang akan urus Soca Cendawa dan Gendrawani yang bandel itu. Maaf, Gusti Prabu. Iya, ada apa, Kuala? Kalau Gusti Prabu mengizinkan, izinkan hamba untuk mengawal Nyi Jantur ke Sawop itu, Gusti. Kanda Madrim, permohonan Kuala, harus dipertimbangkan, Nyi Prabu. Saya kira sudah saatnya Kuala mendapatkan tugas yang lebih berat dari tugas-tugas sebelumnya. Saya sependapat, Nara Prabu. Kuala memang harus diuji tugas untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Pandega Agul Malopati yang patut kita bangga. Yeah. Yeah. Ratu memanggil. Jaga Lugoro, Bagas, Ligan, Rampak, Rancak, Balako, dan Balangga. Perlu kalian ketahui, untuk sementara ini aku dan Bopo masih akan tampil di depan umum sebagai Pangeran Sepuh dan kedua putranya Jaya Lamat dan Jaya Lantar. Itu dilakukan agar siapapun yang datang dan masuk ke Sawop itu tahu bahwa Sawop itu sudah berada di tangan yang berhak, di tangan pewaris yang sah. Kami mengerti, Ratu. Dan kalian juga harus sadar, begitu aku dan Bopo menjadi Pangeran Sepuh dan kedua putranya, maka kalian semua harus memakai penutup wajah kalian kembali. Kami mengerti, Ratu. Bagus. Sekarang kalian boleh keluar, dan jangan lupa memakai penutup wajah kalian. Baik, Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Pamit mundur, Nyi Ratu. Gendrawani! 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 Iya, Bapak. Cepat mendekat kemari. Iya, Bapak. Ayo, cepat ke sini. Apa yang akan Bopo perlihatkan pada saya? Ilat Nogo. Kamu tidak ingin melihat Ilat Nogo ke sini? Ilat Nogo, Bopo? Iya. Sini.
Mana ilat logonya, Bopo? Tuh, lihat. Hei, ada yang datang! Semua siap! Bopo, kenapa Kuala dan para prajuritnya tahu-tahu di gerbang sana? Kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa dapatkan ilat nogo itu? Ini bagian dari strategi Gendrawani. Kalau perlu kita sambut mereka dengan senyuman. Hah? Kita sambut dengan senyuman? Ya, senyum damai dari Pangeran Sepuh dan kedua putranya. Raden Jaya Lamat dan Jaya Lanta. Iya, Bopo. Iya. Kenapa saya lupa ya? Bahwa yang akan menghadapi Kuala nanti Pangeran Sepuh dan kedua putranya, Bopo. Ayo, kita sambut Kuala. Kita bujuk Kuala untuk menjadi Seropati Saubiti. Baik, Bopo. Ratu gelap-gelapnya kegelapan, bantu aku menjadi Pangeran Jaya Lamat dan Jaya Lanta. Selamat datang, Kuala. Selamat datang di Sawopiti. Dari mana dia tahu namaku? Karena dia bukan Pangeran Sepuh, Pandega. Langsung saja. Di Mawapati, Kuala cuma sebagai Pandega Agul. Bagaimana kalau di sini, saya Pangeran Sepuh mengangkat Kuala menjadi Senopati di Sawopiti? Ingat, Pandega. Dia bukan Pangeran Sepuh. Ayo maju, hadapi aku Senopati Agung Sawopiti. Kau jangan banyak bicara. Yeah!
bagus. Kau dengar, Kuala, mereka mengelulukan kesenopatianmu, bukan kepandegaanmu. Pandega, sekali lagi aku ingatkan, Pandega. Dia bukan pangeran sepuh. Ya, saya tahu. Saya tidak akan pernah menjadi senopati agungnya. Saya baru tahu sekarang. Saya tahu kenapa Yang Mulia Grenda Seba menyuruh kita kemari. Ilat Nogo, Yang Mulia. Iya, Ilat Nogo. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Tunggu situasi. Lihat keadaan. Kita tidak mungkin gerabak-gerubuk menyerang atau merebut begitu saja dari tangan Kuala. Benar, Yang Mulia. Lihat. Lihat apa yang terjadi kalau situasi sudah berkembang seperti yang kita lihat sekarang. Bagaimana kita bisa masuk ke sawop itu kalau yang namanya Kuala sudah diangkat menjadi pandega agung Malopati dan sekarang ada di sawop itu? Bagaimana pengamatan kalian? Kenapa kita bisa kecolongan? Sang Prabu, kenapa kita ributkan apa yang kenyataannya sudah terjadi? Kenapa kita tidak kembali memusatkan perhatian kita ke Ilat Nogo? Kuala sekarang ini sudah di depan mata kita, Sang Prabu. Kenapa bukan Kuala dan Ilat Nogonya yang kita bicarakan saat ini? Ya. Kenapa kita bisa lupa dengan tujuan utama kita, Sang Prabu? Ilat Nogo. Ilat Nogo yang harus menjadi pusat perhatian kita. Kalian punya usul, Kenanga, Kantil, Cempaka? Bagaimana merebut Ilat Nogo dari tangan Kuala? Kalau berhadapan tidak memungkinkan, ya, dengan sihir, Bopo. Iya, Bopo. Ya. Dengan sihir. Ya. Iya, Romo. Iya, Romo. Dengan sihir. Dengan sihir, Tuan Badu. Ya, dengan sihir. Kenapa harus dengan sihir, Tuan Badu? Sebab kalau kita harus merebut langsung, apalagi harus mengerahkan Patanga dan para prajuritnya, maka perang besar tidak bisa dihindari. Tuan lihat. Sengkang Baplang dan Prabu Baka telah menunggu di bawah, menganga menunggu Ilat Nogo. Tuan Badul benar. Jadi Adi Prabu setuju. Tuan Badul menggunakan sihir. Kenapa tidak? Ajay. Bagaimana, Kuala? Masih tetap tidak mau menjadi senopati sawop itu? Atau kamu sudah merasa hebat menjadi pandega dengan embel-embel agul itu? Ingat, Kuala, pandega agul tetaplah prajurit biasa yang tinggal di barak-barak, bukan di rumah perwira. Pangeran sepuh palsu! Lancang mulutmu, prajurit barak. Walaupun aku seorang pandega, tapi menjadi pandega prajurit Mawapati itu lebih baik untukku daripada aku mengikuti pangeran sepuh palsu yang sebentar lagi akan kutelanjangi. Siapa dirimu sebenarnya? Dracekem, Kuala. Ayo, jangan diam saja. Tangkap Kuala. Oh!
Satukan sihir untuk merebut ilah Nogo itu. Iya, Bopo. Coba jangku, tarik ilah Nogo dari tangan kawal. Kenapa bisa jadi begini? Tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Dia akan menjadi sosok yang ditirunya. Baik, kita kembali ke asal. Kami dulu. Pusatkan pikiran. Jangan dengarkan dia. Masih haruskah kita bertemu dengan cara seperti ini? Kenapa kita tidak hormati saja wilayah dan kedaulatan kita masing-masing? Meranggas itu tandus Sang Lingdharma. Maka tidak ada salahnya kalau kulirik sawo pitu yang subur ini. Tapi sawo pitu ada pewaris sahnya Soca Cendawa, Pangeran Sepuh dan kedua putranya.
kembalilah ke Meranggas, karena di sanalah tempatmu satu-satunya. Kalau urusan pemulangan kembali ke Meranggas, ini tugas saya, Gusti Prabu. Karena aku tidak ingin kalian main-main dengan sihir kalian di sini. Maka akan kupulangkan kalian ke Meranggas, tetap dengan keadaan kalian yang sekarang. Bersiap-siaplah. Kita harus melawan Gendrawani. Iya, kita tidak boleh dipermalukan seperti ini. Mari, kembali ke asal. Ya. Silakan. Mari, Dewi Prabu. Kelihatannya kita harus bersabar dulu, Tuan Madu. Kenapa ya, Mulia? Saya tidak mau sihir Tuan beradu dengan sihir Nyi Jantung. Dan saya juga tidak mau Pasopati Arendarma ikut bicara. Ya, kamu benar, Kencaruba. Kita tidak mungkin merebut Ilat Nogo sekarang. Resikonya terlalu besar. Kita harus mundur sekarang untuk mengatur strategi baru. Ya, yeah. Dan strategi baru kita adalah menunggu serah terima Saupi itu kepada Pangeran Sepuh dan kedua putranya. Kalau itu sudah terjadi dan tinggal mereka yang ada di Saupi itu, barulah penyerangan kita lakukan. Setuju. Sekali. Kenapa tidak balik-balik ya? Dita? 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 Patasari? Mana dia? Dita, Dewa, Patmasari. Dita, Dewa, Patmasari. Mana mereka? Dita, Dewa, Patmasari. Mau kemana kamu, Sudawirat? Inilah yang aku inginkan. Aku memang hanya ingin bertemu denganmu tanpa diganggu oleh istri dan teman-teman pendekarmu, Sudawirat. Oh, jadi kamu yang membuat istriku dan ketiga temanku tidak mendengar panggilanku? Iya. Oh, siapa kamu? Dan kamu kemana kan mereka? Ikut aku, Sudawirat. Nanti akan kutunjukkan padamu. Baik. Tunjukkan dulu di mana istriku dan ketiga temanku. Baru kita bicarakan. Apa maumu? Ikut aku dulu, baru ku beritahu di mana mereka berada. Ayo! Bawa dia pergi. Oh.
sudah wirat. Kelihatannya hanya dengan cara paksa. Baru aku bisa membawamu. Ayo ikut aku! Iya, ini membuktikan bahwa sudah wirat mencari kita dan lupa dengan buru pakannya. Iya. Wirat pergi tidak membawa kuda. Kudanya masih di situ. Kenapa ya? Ini aneh. Pasti ada hubungannya dengan angin ribut tadi. Iya. Yeah. Iya benar. Seseorang telah membuat angin ribut dan telah membuat kita tidak tahu apa yang terjadi di sini. Iya benar. Seseorang telah menculik Wirat. Ya, Wirat diculik. Tapi kenapa harus terjadi lagi? Kenapa harus Wirat? Iya ya. Ayo kerja, ayo. Tidak, aku tidak mau keluar. Tidak. Kamu tidak mau keluar. Tangkap dia. Ayo. Awas kalau ada yang berani lari. Aku bunuh. Senang sekali mereka. Siapapun mereka, harus dihentikan. Tidak perlu, Seringo bisa mengatasinya. Iya. Ayo, tangkap dia! Ya. Terima kasih pendekar. Iya, iya. Tunggu dulu. Tapi kalian kenapa dibawa ke sini? Dan di gua itu ada apa? Ini mulut gua tambang Gisik Saloko, pendekar. Gua tambang Gisik Saloko? Iya, pendekar. Gua ini milik Ratu Gisik Saloko, pendekar. Iya, iya, aku tahu. Ini dipaksa untuk kerja paksa di dalam gua itu. Iya, iya, pendekar. Kalau begitu kalian pulang. Baik, pendekar. Ayo, pulang. Liwa, mungkinkah Wirat ada di dalam gua itu? Buat mereka bisa. Iya. Hei, kamu! Kajak! Hei, jangan pernah!
bersama sembah kelemparan Nisaloko. Sembah Nisaloko. Ini penambangan liar. Seperti kasus Jin Saloko. Jin Saloko? Iya, penambang gelap yang berambisi menjadi ratu dan dikalahkan oleh Gusti Prabu Anung Dharma. Dari mana kamu tahu, Liwa? Gusti Prabu pernah cerita mengenai perjalanannya jajah desa Milankori. Iya. Ada apa dengan pekerja itu? Orang ini malas nih. Sudah berkali-kali saya cabut, masih malas kerjanya. Benar kamu malas, Pak Tua? Saya sakit nih. Saya. Hei, apa benar yang ia katakan? Bahwa ia sakit? Iya benar, Pak Tua sakit. Lalu apa yang harus aku lakukan untuknya? Istirahat nih, kasihan Pak Tua. Iya. Bagus. Aku akan mengizinkan Pak Tua itu untuk istirahat. Istirahat untuk selama-lamanya. Pemanah, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan?